Semangat pagi. Kali ini kita jalan-jalan sarapan malam di Ayam Goreng Jakarta. Tepatnya ada di Tanjung Duren. Ini nempatin bangunan lumayan lama ya. Ini nasi tuk-tuk, nasi tutuk. Ini khas Betawi, ini khas Jakarta. Rasanya cukup enak. Nah, ini ada kejadian nih. Waktu pas dianterin, naroknya itu agak kasar ya, nggak hati-hati tepatnya. Jadi bumbunya atau kremesnya itu tumpah. Gue tungguin aja. Tetap gue videoin, nggak banyak komentar. Sampai selesai, nggak ada maaf. Ya, sebetulnya kita nggak nuntut macam-macam, nggak nuntut diganti baru, nggak. Cuma ya sebetulnya minta maaf aja udah cukup sih buat kita. Cuman jadi nyebelin jadinya. Selama makan jadi kita mangkal sendiri. Tuh lihat jadi berantakan. Ini sambalnya juga enak. Bintang 3 aja cukup sih gara-gara cara ngelayaninya kayak begitu ya. Habis terus juga apa namanya, nah ini kita bawa Cipo Motley Crew ya, sebetulnya mau di review sih, cuma nanti aja, tunggu di rumah aja. Ini sikonnya ya, pantesan sih agak sepi ya, dan kalau lewat nih ini buat nyambung yang kemarin karena terlalu terburu-buru ya di restoran Ayam Goreng Jakarta, nggak nyaman di sana, jadi ya memang disambung di rumah aja. Nah ini ada barcode, udah pasti ori. Ini satu-satunya atau official dari Motley Crue. Ada dudukan Jipo-nya juga, tulisannya Rock Express. Ini official resmi dari Jipo untuk Motley Crue. Tulisannya ini timbul. Dan juga yang Motley Crue sama yang tulisan merah di bawah ini itu dilapis lagi sama kalau di istilah percetakan tuh di spot UV. Jadi mengkilap-mengkilap begitu, dilapisin kayak semacam pernis gitu tulisannya, kecil tapi tajam. Tahun 2010, engselnya bagus, mulus karena memang ya masih baru. Suara nih dicoba aja. Nah ini khas Black Mate. Oke, ini dari listnya hijau. Nggak lupa edisinya STH Jakarta. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita, STH Jakarta.